sih, Nel. Gak apa? Bohong. Pasti lagi sedih kan lo? Gak usah. Kenapa? Kan gue berharapnya nyokap gue gak sama Miko ya. Miko yang jahat harusnya sama Tante Mila. Nyokap gue yang harusnya sama Papa. Tapi ini kok malah kebalik. Gini, Anel, gue kasih tahu sama lo. Terkadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berdoa sama Allah. Allah yang nentuin. Pasti bakal ada yang terbaik buat kita semua. Dan gue tahu banget kalau Om Miko itu jahat. Tapi bukan berarti Om Miko gak bisa berubah. Mungkin Allah deketin Bu Salma sama Om Miko tuh buat Om Miko jadi lebih baik. Ngerti gak lo? Ngeremehin gue mulu ya. Ngerti gak lo? Oh, so smart, isn't it? Very smart, Rasha. Ya gue ngerti lah maksudnya kan. Apa? Gue berdoa deh pokoknya supaya ibu, kalau ada yang ngedeketin atau ada yang mau sama ibu, itu orangnya baik dan bisa ngelindungin ibu gitu kan. Iya kan, gue ngasih tau lo doa. Gue harus ngeremehin. Tinggal lo. Minggal. Dah, mendingan sekarang kita dansa aja biar lo gak sedih. Takut gue dansa sama orang paling oke. Ya. Rumah. Ayo, udah. Rumah. Ya, sini. Rumah. Biar gak sedih lagi, Nel. Jadi begini, begitu. Kayak sinetron. Ya, udah diam. Gue kan niatnya baik mau bantu lo. Mana sih? Jadi hari ini aku itu mau nyobain makanan di belakang ini, siapa tahu enak ya guys. Jadi aku mau nyobain kebetulan. Ini tuh enak banget guys. Jadi buat kalian, kalau kalian tuh mau punya acara yang gede-gedean gitu, kalian tinggal pesen cateringnya di kontak bawah ini ya guys. Ntar aku kasih di kolom komentar ya. Itu sumpah enak banget guys, apalagi ini tuh. Enak banget guys, jangan lupa di pesan ya guys. Iya guys, enak banget guys. Makasih ya udah nonton live-nya Adara. Adaranya aku culik dulu, dadah. Gimana? Itu banyak kok yang nonton, ngapain dimatiin? Tungguin gue langsung. Tiba-tiba cinta datang. Enggak. Saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Juga mereka. Iya. Sekarang ya, dansa gak ngajak-ngajak. Tentang pada punya couple itu. Itu berdua. Nggak ngebawa pesawat lagi. Enggak ada sesama siapa nih.